dekat situ dengan 25 kill. Kali ini daripada Milta Power pergi ke Primosa. Ini masalah sikit untuk 4M. Tapi tidak ada masalah untuk Nova SKF yang turun di bahagian bawah. Tapi untuk pasukan-pasukan yang nak pergi ke atas seperti nak pergi ke Jepol bahagian tu, ni Navi sukar sikit. Tapi ni lebih baik untuk Footballist dan juga Aerowolf lah. Yang lain-lain tu macam tak ada masalah sangat. Tapi Old Boy tersangkut 20 kill tu sama dekat dengan Beer dengan Law. 20-19-18. Daripada tadi tak naik-naik. Tapi Order dengan satu game saja tiba-tiba jadi top fragger. Sedangkan kalau kita lihat daripada carta ni, yang paling banyak keluar daripada Nova SQF adalah Encik Paraboy. Ya, tapi Order ni, gambar dia memang diciptakan untuk macam, hah, aku di atas, korang semua di bawah. Nampak dia macam rendah-rendahkan orang lain. Dan memang betul-betul sekarang ni, dia ke atas kali, 25 kill. Cok, bak kata J lah kan, cara Paraboy cakap, 25 kill, cok kau Order. Gempak, gila. Dia akan cakap macam tu, maybe. Betul lah J, macam tu eh? Lebih kurang lah, tapi memang macam orang moden lah, si Order ni kan. Kan? Kau mau berkill dia kan? Kau selalu cakap macam tu dulu. Aku tak terfikir yang tu. Dia berapa kill dia? Aku okay berapa je. Aku okay je, 25 kill dia. Oh tapi ni dia, IC dapat satu lagi kill. Alpha 7 Mafioso dibunuh secara langsung. Aduh, ay. Kau okay ada? Aku okay dia, okay. Tak pernah terfikir. Okay je. Tapi dia IC tadi dapat Mafioso. Tapi tu tak mengapa sangat lah untuk pasukan Alpha 7. Sebab yang top killer dorang tadi nombor 5 ialah Law. Kalau Law dapat lagi kill, mungkin boleh dapat lagi 7. Dia boleh pecut balik Encik Order. Kat sini lah Belly Zeus Gonzo daripada Konina Power. Konina Power ni menarik lah kalau kita lihatkan. Dorang banyak kali nak dapatkan chicken ni tapi selalu sangat tersangkut. Tapi total kill sekarang masih dipegang oleh 4M. Tidak jauh di belakang adalah Nova SKF sekarang ni. Tapi ya Zayol, Zayol hampir dapatkan bom tersebut tapi tak kena secara tepat. Di sini kita melihatkan dia dengan selambanya naik 4 orang. Gonzo macam menat lari. Sekarang ni satu-satu orang dekat luar. Kerana itu besar sekali, walau bagaimanapun itu tidak akan mungkin jadi satu masalah begitu besar pun kerana sekarang ini Abelio. Ini masalah besar. Bukan masalah besar untuk Zeus tapi masalah besar untuk Gonzo dan dia akan terus dijatuhkan terlebih dahulu. Pastinya dia akan pergi ke alam yang berbeza sekarang ini. Frozen First Kit akan dipakai tapi malang sekali dia seorang saja kat kawasan ini. Akannya macam sedikit jauh ke bahagian belakang. Gonzo masih lagi belum dibunuh tapi dia pula yang akan dijatuhkan. Tinggal Frozen saja yang berdekatan. Seorang lagi tak perasan kat mana area, kat mana keberadaan mereka. Seakan-akan dia membiarkan saja Gonzo ini untuk hidup supaya mereka boleh dapatkan satu lagi pemain daripada pasukan Kunina Power. Satu pemikiran yang hebat tapi Frozen dia akan mulakan satu gerakan kepada belakang tapi malah sekali kelihatan daripada si Godless dan tembakan. Weh! Motor tu dah rosak. Motor tu dah kena rasuk bang. Mengakibatkan Kunina Power tinggal hanya seorang pemain saja. Ya, Belly saja yang tinggal dan Belly berada di tempat yang agak jauh daripada mereka. Jadi memang tak boleh nak selamatkan ahli-ahli pasukannya pada waktu ini. Black White juga akan dibiarkan mati saja. Exer, satu-satunya calon mereka yang tinggal. Black White juga akan dibunuh secara langsung. 3 kill untuk Zeus. Tapi kita lihatkan serakan daripada Navi. Mereka begitu yakin sekali sebab dapat circle. Dan mereka meletakkan satu orang di Primos. 3 lagi diletakkan di bahagian quarry atas untuk loot dengan lebih maksimal. Tapi memang kita tahu yang Navi ni memang kuat ketika bermain di Erangel. Dengan syarat mereka kena masuk dalam circle awal dan juga ada item yang mencukupi. Tapi tadi kita tengok Old Boy. Peluru tak cukup pun tak apa. SLR depan mata pun boleh. Betul-betul yang tu yang paling menarik untuk disaksikan dengan SLR. Pertama kali juga kita dapat lihatkan kill terakhir dengan menggunakan senjata sniper rifle ataupun DMR jarak dekat. Kalau ni mereka takkan berani-berani nak gunakan senjata tu. Kalau boleh nak pakai Uzi kalau ada. Kalau boleh nak pakai senjata-senjata jarak dekat yang laju supaya mudah untuk mati. Tapi SLR antara pilihan yang paling menarik dan tertarik sekali pernah dilakukan oleh mana-mana pihak. Memang betul-betul winner-winner SLR dinner untuk si Old Boy ketika pusingan pertama tadi. Kali ini kita akan saksikan di kawasan Yasnaya Poliana 4AM. Antara tempat yang terbesar sekali ialah Yasnaya. Tetapi tempat yang paling leceh sekali untuk looting Yasnaya.
Ya memang sebab apartment dia terlalu banyak dan kemudian tingkat terlalu tinggi. Jadi kalau kita kalau dia dapat dua kali circle pun tak semestinya kita dapat loot seboleh-bolehnya dekat dalam Yasnaya Poliana. Sebab itu tak ramai ataupun kadang-kadang satu kawasan Yasnaya Poliana kalau dimainkan dekat PEC, Yasnaya Poliana ni dibahagikan sampai 4 tim duduk di tempat Yasnaya sendiri. Jadi sebabkan itulah Yasnaya ni tak menjadi pilihan untuk pasukan-pasukan SEA ataupun pasukan-pasukan mana-mana untuk loot satu squad saja. Kalau dekat PEC sebab dah, ataupun perlawanan di China, satu match boleh jadi sampai 25 tim. Jadi mereka akan gunakan Yasnaya tu sampai 4 tim. Ya, yeah, betul. Itu dia Solus. Oh. Tadi ada macam apa, drop apa, rock-rock sikit. Ini dia simple. Itu salah satu gambar yang paling simple sekali. Letak dekat tangan dekat poket. 2,500 tadi kita saksikan damage. Tapi life Zeus 4 kill untuk pasukan mereka. Setelah mereka berjaya untuk dapatkan satu daripada Alpha 7, Colina Power dapat 3. Betul-betul kali ini Zeus Esport berada di tempat yang teratas dengan baik sekali. Memang betul. Tapi ini dia para boy dengan rank average nombor 5, damage average nombor 5 juga. Tapi tembakan dia seperti yang dikatakan oleh para boy sendiri, memang sakit cuy tembakan aku. Tapi ini dia Evan X daripada ASL. Abrupt Slayers daripada Nepal. Kalau kita lihat kan bendera ASL juga ditukar kat. Kalau dulu sebelum ni dia memang ada tulis ASL, sekarang ni dia ada macam bendera Nepal tu sendiri diletakkan bersama dengan logo mereka, Abrupt Slayers. Taksi sekarang ni daripada bahagian bawah, tembakan akan lepaskan ke bahagian atas bukit tersebut, PW888. Satu gerakan masuk ke dalam circle akan cuba untuk dilangsungkan oleh pemain mereka. Tapi akan diganggu sedikit oleh si Zaxi atau Laksi tadi. Cuma takkan mampu untuk berikan sebarang desakan langsung terhadap pemain lawan tersebut. Footballis juga akan mula untuk melakukan satu gerakan masuk ke dalam bulatan kita yang seterusnya. Tapi Raum ni saya tak pernah nampak pun kereta ni daripada mana dia dapat. Memang cantik betul lah UAZ yang akan digunakan pakai oleh beliau. Satu compliment saya berikan kepada dia. Tapi Kenzo, oh, PW888 ini ada satu kesempatan yang lakukan. RRQ berada betul-betul berada harapan dia. Tapi tembakan lepaskan, dia dapatkan gini sekarang ini. Terus pemain akan turun terlebih dahulu. Ice dan juga TTT akan membelah saja mereka masa ini. Ditui satu bom tangan yang telah ditarik, dilemparkan ke bahagian bawah. Corpai tempat yang terbuka, sangat-sangat terbuka. Dan jika dia nak berikan tempat pelindungan yang terbaik, saya rasa akan sukar untuk dirinya. M16 lawan M4 tetapi bye-bye. Ya betul, G9 dengan selambanya pakai M16 depan mata, burst-burst sikit terus dihantar ke alam sebalik lobi. Tapi di sini Ice dan TTTTTTTT akan lari. Dan masuk ke kawasan TSJ. Diorang ni tak ada, diorang ni ada masalah dengan negara mereka sendiri lah. Kalau kita lihat kan, orang ada masalah dengan negara diorang sendiri. PW88 mula-mula jumpa dengan tim negara mereka iaitu RRQ dan kemudian diratakan habis oleh pasukan TSJ. Pasukan daripada negara mereka sendiri juga. Benar sekali kalau kita saksikan bersama-sama. Bagaimanapun Abeli akan berada di kawasan yang agak selamat. Cuba untuk berak masuk ke dalam circle. 4 kit telah pun ada untuk pasukan Zeus. Mampukah mereka untuk mempertahankan mereka sehingga ke belatan-belatan yang seterusnya? Sebabkan kalau kita dah ada kill awal-awal game ni, selalu yang paling penting sekali ialah placement point dah. Cukup kita dah ada 4 kill, tak apa, kita dah tak perlu dah nak lawan dah sebab kita dah dapatkan kill. Cari placement point. Dan sebenarnya kalau kita betul-betul memerhatikan game ini dengan tepat ataupun dengan secara menyeluruh, mereka, kebanyakan daripada mereka melalui pertarungan tu bukannya 100% pun. Mereka melalui pertarungan tu lebih kurang 20-30% saja. Selalunya dalam lala circle saja betul-betul bertarung. Dan kebanyakan masa mereka ialah rotate, looting. Itulah kebanyakan masa yang ada untuk pertandingan baju mobile ni, lagi-lagi dalam PMGC. Sebenarnya aku tak dengar apa-apa pun, tapi aku setuju je lah, betul. Macam mana kau tak dengar pula? Tak ada, aku tak dengar. Aku macam, ya, betul. Tapi tak mengambil perhatian. Banyak lah dia punya informasi tu kan. Tapi betul lah, saya setuju dengan perkara tersebut. Tak guna punya J. Kau bagi air panjang, aku ambil betul-betul tau. Tapi betul apa yang dia katakan oleh Amy tu. Jadi kita teruskan perlawanan kita. Sakit hati tu. Daripada tak lagi.
Solke daripada Turki dan sini Lutz berjaya mendapatkan M249 dengan 8x scope, dan kalau dia letakkan 8x scope tu pada M249 dia memang seorang yang sangat-sangat hebat. Tapi di sini so Lutz akan dijatuhkan tembakan daripada Joker daripada jarak jauh tadi. Dia akan menggunakan kenderaan itu untuk menutup badannya daripada terus ditembak oleh Joker. Peluru sudah habis tetapi nyawanya berjaya diselamatkan. Joker masih lagi berusaha untuk menembak, satu pun tidak kena oleh Joker. Tapi Joker tadi dia punya average dia 22. Tapi pula tembakan depan juga untuk dapatkan 4K. Dia dah menyelamatkan seorang pemain mereka di harapan tadi. Tapi Cari telah pun dijatuhkan TSJ. Kali ini mereka pula nak langgar. Tadi mereka diratakan dengan agak awal. Tapi kali ini dia mungkin akan berjaya untuk mendapatkan kill terlebih dahulu. Seorang pemain telah dijatuhkan terlebih dahulu. Seorang lagi pemain lepaskan Abrupt Slayer akan melarikan diri. Bye-bye. Tapi ada tembakan daripada 3 orang pemain. Tapi ketiga-tiga ini tak dapatkan lagi kejatuhan terhadap Seven. 3 pemain lihat kepada Seven. Kenderaan ini di bawah telah pun mula untuk berasa-rasa meletup. Dan ha, kau hilang order. Dapatkan lagi kill. Tambah lagi kill. Yup, order dapat lagi kill kat situ. Setelah beer tadi dia dapat 2 kill. Jadi dia, oh nampak tadi, oh beer dia tambah 2 kill, aku kena tambah lagi 2 kill cok. Jadi dia pun, order pun menapahkan lagi kill yang lebih banyak. Pada ketika ini di tengah-tengah circle yang menariknya ialah Team Secret. Jadi mungkinkah ini mereka jumpa formula di mana mereka boleh menang. Tapi Navi juga seolah-olah menemui formula yang sama. Di sini kita melihatkan Solke terjatuh sendiri tanpa sebab. Adakah dia mengalami depresi ke macam mana? Tapi tidak, dia akan diselamatkan oleh Lovazin. Aku tak faham macam mana dia mengalami depresi ketika dalam permainan. Itu aku jadi sangat menarik untuk disaksikan kan. Ah, aku stres! Oh, boom diri sendiri. Jarang-jarang lah benda itu berlaku. Tapi tak mengapa. Apabila dia mengatakan perkara tersebut, kita harus bersetuju. Faham anak-anak semua? Tapi tak ada kat sini. Tapi ini adalah law, law daripada Alpha 7. Tapi sebenarnya kalau tengokkan pada, oh okay, Team Secret mereka masih lagi dapat circle. Tapi circle kali ini berjaya scam pada waktu ini. Kalau kita lihatkan daripada Konina Power, Exer tadi daripada Primoz dia tak gerak-gerak memang. Saya rasa apa yang dia fikirkan sekarang ni memang satu saja yang bermain dalam otaknya. Circle ni jauh baang. Dan dia akan lari kat situ menggunakan kenderaan ataupun apa, saya pun tak pasti. Nampak geng, saya dah mengatakan kepada anda semua yang selalunya Jay akan ajar saya benda pelik-pelik ni. Dan terbukti benar ketika Jay ada kecuk. Makan dia. Makan je. Tanpa sebab. Tapi Alpha 7, loh, dijatuhkan pula kali ni tanpa sebab di satu kawasan berbeza. Dan terus dibunuh oleh si Tick Z. Malang-malang sekali. Seven. Tapi yeah, Navi mungkin law, ini merupakan satu kebangkitan. Ya, yeah, yeah. Law merupakan salah satu daripada yang inginkan kill yang banyak sebenarnya. Kerana dia pun dalam running untuk menjadi top killer. Tapi top killer tak ada apa-apa. So, tidak perlu terlalu gusar atau risau lah. Alpha 7 kena pastikan mereka dapatkan markah semaksima mungkin. Kerana mereka ada 2 orang saja sekarang. Ni ASL pun ada 2 orang. KP ada 1. PW88 satu-satunya tim yang terkeluar. Tetapi, kalau circle ini tutup dekat pergunungan Gatka, Team Secret antara pasukan yang paling hebat sekali untuk bermain mendaki bukit ini. Beberapa kali mereka chicken dekat sini, tapi dengan syarat lawan mereka dekat dalam bukit tu adalah Yudu Gang. Tapi Yudu Gang tak main waktu inilah. Untuk mereka mungkin ini akan jadi lebih senang. Tapi kita tengokkan terlebih dahulu Zeus dan juga Navi, dua-duanya di atas pergunungan ini. Mungkinkah mereka menemui kemenangan ataupun menanggung kekalahan? Ya, menang pengkalahan Bigtron. Sekarang ini masih lagi akan bersama-sama sesama sendiri. Tapi 2K dapatkan Mark Toy. Oh, Team Secret jumpa dengan Team Secret Jin. TSJ lawan dengan TS. Siapakah mungkin akan terkena terlebih dahulu? Cuba untuk dibangkitkan mungkin. Tapi Mark Toy terus diantar pulang ke lobby. Dante akan terus dijatuhkan oleh si Order pula kali ini. Order betul-betul dia mahukan MVP ataupun top fragger kita. Rex berseorangan sahaja. Kenzo telah pun berseri kawasan ini. Tergerakan laku dari si Rex dan begitu terbuka dari si Rex. Sebentar tadi bom tangan juga telah pun lemparkan masuk ke dalam perumahan tersebut. Dan itulah dia 2K bom tangan daripada Zack pula. Ah, Rex nampaknya satu lagi. Menarik dan tertarik sekali. Tetapi malang untuk Team Secret. Oh, tapi Team Secret mereka nak pergi rush in UI. Oh tak. Cancel.
Tak payahlah bang. Lek yang tu kan. Lek dulu bro, lek dulu bro. Jangan rush in. Sebab memang dapat dua knockdown tadi. Tapi tentunya mereka sempat untuk menjatuhkan ataupun untuk heal up balik player-player mereka yang jatuh. Tapi itulah dia kemasukan daripada 2K ke atas Mat Toy tadi yang membuka ruang sedikit. Tapi satulah pasal 2K tu, kadang-kadang nampak macam okay nama dia. Oh tapi Nova SKF ini memang tak okay langsung. Ya. Order. Mantap kedudukan dia yang saya rasa mantap sekali. Uyo, yo, hai. Nampak macam jauh dan tidak mungkin sampai, tapi akhirnya sampai juga salam. Bila dah kena bom ke apa, kalau konten saja dia akan jadi macam tu. Tapi apa-apa pun tak menjadi satu masalah. UI terkena bom tangan, UI mengenakan bom tangan terhadap Paraboy. Dan boleh dikatakan dua game ini Paraboy seakan-akan seperti tak mampu untuk melakukan satu kebangkitan yang begitu baik sekali untuk diri beliau. Tapi Navi seorang dua orang telah menjatuhkan, tinggal dua orang saja lagi yang berbaki. IC akan terpaksa untuk menggunakan first aid kit terlebih dahulu. Terus dibunuh begitu saja, tiga orang pemain saja yang tinggal. Tiga orang pemain yang telah berjatuh kepada pasukan Navi. Satu kesukaran untuk pasukan mereka kali ini. Diberikan tekanan begitu banyak sekali kepada pasukan Zeus. Dan seakan-akan Zeus sekarang ini on fire. Disebabkan tadi dia telah pun mengumpulkan kill yang begitu banyak sekali. Dan dia dah ada 5 kill. Secara totalnya, secara keseluruhannya. Bom tangan lempar ke bahagian depan. Cuba lagi mendapatkan knockdown terhadap pemain-pemain dari pasukan Navi. Tapi Ray telah pun dijatuhkan oleh Scanzo dengan menggunakan Mini 14. Navi yep. Masih lagi kekal dengan ketiga pemain. Tiga-tiga pemain tadi nampak macam mereka tinggal dua saja, tinggal satu saja sebenarnya tadi. Tapi berjaya juga All Boy diselamatkan oleh Matic. Dan seterusnya mereka menghantarkan player mereka yang terakhir itu ke tempat yang lain kerana lebih mudah untuk mereka dapatkan circle-circle seterusnya, iaitu Smoke. Tapi Smoke juga akan dijatuhkan pada waktu yang sama, meninggalkan Matic saja pada ketika ini. Dan mereka akan rushing Zeus, dapatkan All Boy terlebih dahulu. All Boy player mereka yang terbaik, Matic juga akan dijatuhkan. Terus pasukan Navi pada waktu ini nampaknya All Boy tidak berapi seperti yang disangkakan, dan mereka menanggung kekalahan yang besar di bahagian atas itu ke atas daripada pasukan Zeus. Pada ketika ini Paraboy juga baru saja diselamatkan setelah dibom oleh UI sebentar tadi, dan mereka akan menemui cabaran daripada pasukan A1. BTR tidak jauh di belakang bersama dengan pasukan RQ, dua pasukan bertaraf dunia sekarang ini. Selamat doa order meletup pula pada waktu itu, tidak boleh diselamatkan kalau kita lihat pada kedudukannya pada ketiga ini. Malang sekali untuk pasukan Nova SKF. Yep, malang, agak malang tu. Tapi apa kan daya, mereka akan tetap meneruskan saja perjuangan mereka. Satu lontar bom tangan lepaskan ke bagian depan, Odery. Oda telah pun dijatuhkan sekali lagi. Itu bermakna sekarang pasukan Nova SPF tidak berhenti-henti diberikan tekanan daripada pihak lawan. Ini yang jadi menariknya. Kalau pasukan NV ataupun pasukan Nova SPF ini keluar terlebih awal, jadi dia akan reset balik. Dia tim-tim yang berada di bahagian bawah ini pula akan naik sedikit-sedikit. A1 kelihatan mereka mempunyai peluang untuk dapatkan satu ataupun dua orang pemain daripada pasukan Nova SPF. Tapi UI Boy bersemangat beliau melepaskan tembakan terhadap si Oda, dan saya rasa sekarang ini dia tidak berjaya untuk dapatkan hit tersebut. Yuhai mula untuk bergerak sedikit kawasan depan, dan mereka dah dapatkan circle. Walaupun dengan orang pemain saja, tapi tim Seeker dapat circle. Ya, memang ini merupakan satu circle yang penting sebenarnya. Walaupun mereka hanya ada dua orang saja, tapi itu akan membolehkan mereka ada pelbagai pilihan untuk bersembunyi. Sebab mereka dalam circle, jadi mereka tahu tempat mana yang lebih mudah untuk mereka sembunyikan diri. Tapi Nova SKF di sini perlu diharapkan supaya mereka rata awal bersama dengan pasukan 4M dan juga pasukan KDA. Antara pasukan-pasukan yang berada di atas carta pada waktu ini, supaya Team Secret boleh dapatkan markah yang lebih banyak ataupun kedudukan yang lebih tinggi. Mereka di nombor 4 sekarang ini, mereka memerlukan lebih kurang 20-30 mata untuk memecut terus ke nombor 1. Tapi kalau mereka boleh dapatkan mungkin dalam 10 markah di sini, sudah merupakan turnaround yang cukup baik. Dan Nova SKF terkeluar awal. Soon pada waktu ini memang satu body telah pun berlaku. Mereka menang chicken dan kemudian tusun. Body dia teruk, bukan setakat satu game ni, malahan banyak juga game yang mengalami kemerosotan hidup dia untuk pasukan mereka setelah beberapa game dimainkan tadi. Tapi A1, Jax
telah pun jatuh. Dante akan mulakan pergerakan masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Solke jatuhkan daripada arah yang lain. Senateka juga akan dijatuhkan oleh CIC. Dante nyawanya last hit. Nyawanya bukan last hit, nyawanya lebih kurang 20%, tapi dia tak ada langsung first aid kit. Biar RRQ telah pun berada dalam belatan yang seterusnya, tetapi Team Secret dapat circle. Tapi mereka hanya ada 2 orang pemain saja yang masih lagi berbaki. Ketika ini Lutz nak cuba untuk menggunakan first aid kit, dan saya rasa dia sempat untuk menggunakan first aid kit tersebut. Dia tidak ada helmet, tapi dia tinggal satu first aid kit saja lagi yang untuk diguna pakai. Sempat ataupun tidak dia untuk mengumpulkan first aid kit yang ada di bahagian atas bukit ini. Zeus sedang melihatkan ke bahagian luar circle. Alpha Senateka pastinya tidak akan mampu untuk diselamatkan. CIC dia dapatkan satu kill, dan itulah yang Alpha saya boleh keluarkan terlebih dahulu di tempat yang ke-13 dan sekaligus. Wow. Ini 12. Lutz membuat satu langkah dramatik dekat situ menggunakan kereta untuk turun ke bawah langsung. Malang. Dia tidak ada first aid kit untuk dipakai Lutz tadi. Dan Konina Power, satu player saja tinggal. Perlu dipastikan untuk player-player yang tinggal satu-satu orang ini dibunuh dengan cepat supaya markah mereka boleh menambah-nambah. Footballist telah pun dikeluarkan ASL, mungkin akan dikeluarkan Airwolf, mungkin dikeluarkan dah keluar ASL. Kalau dikeluarkan KPA1 dan juga Aero, maksudnya Team Secret boleh dapat nombor 7 dan akan menjanjikan dua mata untuk mereka. Tapi kedudukan Team Secret di tempat yang baik dalam circle, dan kita lihatkan seterusnya Team Secret tak jauh sangat daripada circle. Team Secret dapat. Dia pancing ayat tu. Aku tak nampak kan bagi map tu. Dan aku telah pun mengatakan benda yang tak benar, tapi dapat sikit kawasan circle. Dan nah, sebenarnya Team Secret ya dapat sikit, dan bila dikatakan adalah tu satu kaki di dalam circle, dapat circle. Dan saya harapkan pasukan Secret akan mampu untuk bertahan ke kedudukan mereka sekali lagi kali ini. Jikalau tadi Aishot berseorangan, tapi kali ini Aishot bawa member, Aishot bawa Yuhai. Jadi harapkan Aishot tidak akan berasa sunyi macam Mirama tadi pun. Kita dapat lihatkan Yuhai yang berjaya untuk selamat berseorangan. First game, second game Yuhai selamat berseorangan, tapi Microboy memilih untuk bermain secara agresif. Kali ini Microboy pula yang akan bergerak ke kawasan hadapan. Adakah Microboy telah pun berputar role daripada support menjadi Russia untuk pasukan Bigetron? Taksi di berbagai atas, tapi itulah dia. D2E berjaya untuk dapatkan 2K. G9 berjaya untuk dapatkan Microboy. Malang sekali Taksi pula yang berjaya untuk menjatuhkan si G9. RRQ ada 3 pemain, tapi Microbot telah dijatuhkan. Biar dia berkenaman lepaskan pakai atas tersebut, cuba untuk dapatkan knockdown yang tersendiri. Tapi Yuhai Boy dia berjaya untuk dapatkan ZH. 2 orang pemain seakan-akan telah pun dijatuhkan daripada Team Secret. Sub juga telah pun dijatuhkan. Mereka jauh dari satu sama lain. 3 orang pemain, pastikan Secret sedang dalam kepanasan ataupun dalam api-api. Di mana 3 orang pemain telah pun di knockdown. Di Saki saja pemain yang terakhir, tapi itulah dia Saki masih lagi akan mampu untuk berapakan Zeus berarah berbeza. Last player standing untuk pasukan Boho AM akan teruskan saja pergerakan masuk ke dalam belatan kita yang seterusnya. Dan pasukan Secret sekarang ini betul-betul bersebelahan dengan belatan kita yang seterusnya. Cosmos dapatkan D2E. RRQ hanya 3 seorang pemain sahaja lagi yang berbaki. Tinggal 6 pasukan yang berbeza yang masih selamat. 4AM diratakan oleh Team Secret baru saja sebentar tadi, menyebabkan mereka dapat nombor 6. Sekarang ini nombor 6 akan memberikan mereka 4 markah daripada placement 5 sekarang ini. Maksudnya mereka sudah mendapatkan 6. Team Secret ada 4 kill, mereka konsisten. 2 digit Team Secret sekarang ini dengan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan chicken, sebab tak ramai orang. Memang tak ada orang pun yang ada 4 team. Ada. Masih ada lagi Team Secret Jin sebenarnya, tapi mereka akan dikeringkan sedikit demi sedikit, dan hanya tinggal GZ saja secara tiba-tiba, dan dia akan diratakan oleh Zaxin yang pergi rush in ke depan. Tidak, dia akan komit kepada Cosmos lebih dahulu. GZ sekarang ini di belakang pokok, mampukah dia dibunuh sekarang? Dia ambil kill dulu. Tidak sekali je, dia ambil kill terlebih dahulu. Yap. Dan tiba-tiba saja Team Secret ada peluang yang boleh dikatakan hampir sama rata dengan semua orang untuk mendapatkan. Tapi Yuhai kan ditembak terlebih dahulu oleh Selim Team BTR. Walau bagaimanapun ada 3 orang, mereka ada majority, dan mereka kena masuk ke dalam sama dengan Team Secret. Jadi peluang yang paling besar sekarang adalah untuk pasukan DA ataupun Class Digital Athletics. Dan mereka, Aishot akan cuba ratakan potik itu terlebih dahulu. Dia akan gunakan api-api. Balingan Molotov itu mungkin akan kena, mungkin tidak. Tapi akan menyebabkan potik itu lari. Yes, dia akan terbakar, mati. Aishot dapat satu lagi kill, 5. Tinggal top 3. 15 markah sudah untuk Team Secret. Dan Team Secret ada peluang
peluang besar dia adalah untuk mendapatkan tempat kedua, tapi dia kena masuk ke dalam dan juga memastikan BTR rata dulu. Kalau BTR rata dulu ditembak oleh pasukan DA, mungkin Team Secret boleh dapat chicken dinner, tapi Yuhai di kedudukan yang sangat sukar untuk masuk. Ya betul tu, Yuhai berada betul-betul berhadapan dengan Ryzen. Luxy juga mungkin akan nampak, bukan sekat Luxy saja tapi Ryzen. Dia telah pun mula untuk bergerak berdekatan. Satu bom tangan telah pun ditarik. Bom tangan tersebut tak akan tepat terkena kepada si Yuhai. Tak terkena pula. Aisyah telah pun berjaya untuk bergerak sedikit kawasan hadapan, tapi Ryzen tidak akan mampu untuk mendapatkan tembakan terhadap si Aisyah. Tembakan masih lagi ataupun pemberikan masih lagi cukup terletakkan terhadap si Aisyah. Yuhai dicoba berdekatan belakang, masih lagi hidup. Oh, Luxy berjaya terdapatkan knockdown terhadap pihak musuh tersebut. Dan sekarang ini Yuhai pun masih lagi nyawa penuh. Dia berjaya sebenarnya untuk gerak masuk ke dalam belatan kita dengan selamat, tapi dia bakal dapat sebentar saja lagi. Mereka akan terkena. Dia akan berjaya terdapatkan Luxy terlebih dahulu. 2 lawan 2. Jikalau Yuhai mampu untuk melihatkan saja yang berlaku di bahagian belakang beliau, dia mungkin akan mampu untuk mendapatkan mungkin tempat yang kedua. Tapi Luxy, satu bom tangan akan ditarik. Dia akan cuba untuk dapatkan Solus dan juga Slim. Bom tangan sampai di depan muka, tapi tak jatuh bang. Macam mana boleh tak jatuh? Macam mana boleh tidak dijatuhkan? Dan itu mengakibatkan sekarang ini Luxy akan membaling satu lagi bom tangan sebagai harapan cuba untuk mendapatkan satu kejatuhan. Dapat satu kejatuhan. Tinggal si Lim sahaja yang masih lagi hidup untuk pasukan KDA. Dan sekarang ini dia begitu fokus untuk melihatkan ke bahagian belakang, dan Team Secret mungkin boleh membawa kedua-dua pemain mereka hidup sampai ke circle yang seterusnya. Dapat, dia dapat Aisyah. Aisyah dah berjaya merangkak daripada begitu jauh dan selamat. Dan sekarang ini BTR akan ratakan pasukan KDA. Slim saja yang tinggal, BTR tinggal lagi dua juga. Tapi Luxy boleh diselamatkan. Rata top 2 sekarang untuk Secret. Luxy dijatuhkan oleh Aisyah. 2-2 waktu ini. Let's go. Team Secret ada circle sekarang ini. Mereka juga berburu malam sekali. Terlalu tidak sabar. Hanya tinggal Aisyah saja. Dan Aisyah berada di belakang pokok. Tapi dia hanya perlu menunggu. Sekarang ini dia ada sebahagian lebih daripada circle. BTR perlu masuk ke dalam dan mereka kena cross jalan. Oh, tapi peluang itu akan diambil terus untuk Luxy untuk masuk. Dah! Hey, we know it's chicken dinner!